dapat dibersihkan lewat asap semaput. Enggak. Penjelasannya apa? Kenapa tidak boleh masuk sini? Ditanya enggak bisa menjelaskan bagaimana coba. Silakan. Saya nanya kenapa tidak boleh masuk sini? Kasih penjelasan. Kami warga negara Pak sama. Bukan. Kami tahu jalan. Lihat ini petugas. Anda perwira ya? Moga, perwira kan? Moga, Pak. Tidak bisa menjelaskan kenapa masyarakat tidak boleh masuk. Iya, betul. Hanya bolak-balik monggo lewat sini. Tapi saya tanya kenapa tidak boleh masuk? Enggak bisa jelaskan. Silakan kita dilindungi undang-undang. Moga, Pak. Di sini aja lah, saya aja beda undang-undang. Oh ya udah, tempatin kita ya enggak apa-apa. Lebih bagus lah. Mas, monggo jawaban. Warga negara. Gimana level perwira? Perwira ditanya. Kenapa, Pak? Silakan. Dia bisa menjelaskan, silakan aja. Apa ini? Ini negara apa? Kenapa, Pak? Jawab dulu kenapa. Kita warga negara, kita punya hak. Dari siapa namanya itu? Pak. ST. ST tahu enggak? Dari mana ini senjata semua dibeli? Dari pajak lah, orang rakyat. Dari pajak dikumpulkan. Uang kami, dimasukkan uang negara, dipakailah untuk biaya kita semua. Tapi, Bapak, menghalangi orang gimana? Sampai tidak ada penjelasan. Kalau ada penjelasan sama sekali, tidak terima gitu. Persyaratan pada masyarakat. Atau mungkin selalu saja biar sama-sama dikawal gitu loh. Iya, kan gimana? Ya, kan? Dikawal ya, supaya aja. Kalau ditakutkan kalau kita berbuat macam-macam dikawal. Yang ada di sini kita dikawal ke sana. Biar sama-sama enak, Pak. Iya. Ya kan? Biar sama-sama enak gimana? Oke. Iya, nanti lagi-lagi. Enggak ada garansi di sana juga tadi. Kami tidak baru pertama ya. Di republik kita enggak boleh jalan. Mantap kan? Kenapa enggak boleh lewat? Kenapa orang-orang ini jalan umum? Kenapa orang-orang ini di alasannya apa, Pak? Larangannya enggak ada kenapa sini. Kenapa kita enggak boleh lewat sini? Kita mau demo damai, tidak mau melakukan apa-apa. Kenapa enggak boleh? Ini kan jalan umum. Kita juga bayar pajak kok. Jangan kayak gitu, Pak. Mas, jangan ngomong silakan. Kita mau lewat situ, kita punya alasannya. Dulu kok enggak boleh lewat situ? Kenapa enggak boleh? Alasannya apa? Bos, enggak tahu. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya Allah, kita punya aturan. Enggak, alasannya apa? Kasih jawab, silakan. Alasannya ini jalan umum. Enggak ada larangan loh, Pak. Saya punya hak juga. Sebentar. Dia hanya bisa bilang silakan. Alasannya apa? Katanya apa? Alasannya apa? Apa alasannya kenapa nggak boleh lewat sana? Kenapa mau ditutup dulu, Bi? Udah banyak masa yang mau masuk nggak boleh masuk ke sana gitu. Kenapa? Kenapa? Alasannya? Dilewatkan sana.